Udah matang teman-teman, pindang keranjang bumbu iris. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Mama Rania. Di sini Mama mau masak pindang keranjang teman-teman ya. Wah, enak sekali teman-teman nih. Di sini udah aduk, aku siapin bumbunya teman-teman ya. Ada tomat, cabai besar, cabai daun hijau, ada bawang merah, bawang putih. Di sini ada daun salam yang udah kering ini. Ada daun jeruk, ada juga lengkuas teman, nanti kita memakan ya. Di sini ada garam, kaldu, dan juga ada gula pasir. Ikuti Mama teman-temannya mau masak pindang. Bumbu iris, cabai hijau, kecil. Ini teman-teman udah aku goreng, pindangnya matus-matus. Goreng dulu teman-teman ya, pindangnya kita goreng di kantong. Ini ya teman-temannya, teman-teman suka matus-matus teman-temannya. Aku saya suka kalau goreng ini. Kita angkat teman-teman. Masukin dulu bawang merah sama bawang putih teman-teman. Tapi udah aku rajang-rajang teman-temannya. Aku masukin bawang merah sama bawang putihnya dulu sampai warnanya halus. Baru aku masukin yang tiga. Apa ini? Cabai sama tomat yang dia teman-temannya. Teman-teman udah wangi harinya. Sekarang aku masukin cabai sama tomat teman-temannya. Hari ini ya bumbunya. Di sini kita baru masukin pisangnya, tongkolnya ini ya, tempurungnya. Bang, kali ini teman-teman. Ini yang kali teman-teman saya masukin daun salam, daun jeruk sama kuasa teman-teman. Dan aku masukin garam, gula sama kaldu. Pindangnya teman-teman, ikan pindang tonggol. Wow, masyaallahnya teman-teman, dan nonton. Assalamualaikum.